أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سيكرا. Okay. Kita nak teruskan lagi dengan topik integration. Sekarang ni saya nak masuk pada topik 3.3, iaitu apply integral of trigonometric function. Okay. Okay. Kita boleh rujuk buku muka surat 188. Okay. Bagaimana kita nak tengok bila satu function apa trigonometric kita integralkan, kita dapat apa integration ni. Okay, kita tengok muka surat 188. Okay, saya share screen. Okay, tengok apply integral of trigonometric function. Okay, kita tengok basic trigonometric function dulu. Macam mana apabila kita kita integralkan basic-basic function seperti sin, cos dengan secant. Kita tangent tak ada eh. Okay, ini sebenarnya terbalik daripada apa yang kita buat dalam tajuk differentiation. Contohnya kalau kita differentiatekan sin, kita akan dapat cos. Differentiatekan negative cos, kita akan dapat sin. Differentiatekan apa tangent, kita akan dapat secant. Ini awak boleh rujuk nota balik. Buka muka surat. Jangan saya tengok muka surat apa ya. Okay, awak boleh rujuk balik muka surat 72. Nah, kalau satu fungsi sin dan sin, kita differentiatekan ni, kita akan dapat cos. Okay, kemudian cos kita akan dapat negatif sin, kemudian tangent kita akan dapat secant. So memang dah tahu kan kalau macam integral ni ialah opposite operation of in differentiation. Maknanya kalau kita proses balikkan lah. Okay, proses balikkan. Okay, maknanya kita integratekan sin, kita akan dapat negatif cos. Integratekan cos, kita akan dapat sin. Integratekan secant kuasa 2, kita akan dapat tangent. Dan semestinya kalau integral ni ada dua lah, satu indefinite dengan definite. Indefinite ni maknanya always kalau macam solution ni mesti tambah C dekat bahagian belakang sekali. Okay. Kalau definite maknanya dia akan ada had lah. Satu panggil upper limit dan juga lower limit. Pada pada bahagian tanda simbol pada simbol ia ni kita ada upper limit atasnya dengan juga lower limit. Okey, nombor atas mesti besar daripada bawah lah. Okey. Okey, kita tengok pula function. Katakan A ni katakan nombor lah 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, 2, 3, 4, 5 sebagainya. Ataupun 2 per 3 dan sebagainya nombor-nombor. Sin u x ada satu fungsi x kat sini, fungsi. Maksudnya kita nak dapatkan negatif sama dengan sin. Dapat negatif cos kan. So negatif A. Nilai tu kita boleh keluarkan eh. Yang ni kita boleh letak keluar. Macam nilai K. K constant kan kita boleh letak keluar belakang tu. Maknanya tak perlu melakukan apa-apa. Kemudian cos. Sin akan dapat cos. Kemudian dibahagikan dengan pembezaan bagi fungsi UX tersebut. Okay. Bahagikan kepada fungsi UX tersebut. Kemudian ini adalah indefinite integral. Indefinite maknanya kita tambah C lah kat sini. Okay. Cos pula dia akan jadi sin. Okay, sama. Kita bezakan UX. Dia keluar bagian atas ni. Bezakan ke bawah. Kalau second kita akan dapat tangent. Okay, ini adalah formula-formula yang akan diberikan dalam formula sheet. Kalau dalam test ataupun dalam final exam. So tak perlu risaulah benda ni. Tapi kena tahu cara nak guna. Dan ada tambahan lagi, kita kena tahu basic identity. Yang ni yang awak belajar dalam SEM 1. Okay, dan tajuk trigonometry. Yang ni dia punya penggunaan dia lah.
So kena ingatlah cos kuasa 2 theta ataupun cos kuasa 2 x, cos kuasa 2 y, cos kuasa 2 z, cos kuasa 2 m ke apa. Okey, apa-apa replace by theta ni. Cos kuasa 2 campur sin kuasa 2 sama dengan 1. Okey, itu fungsi yang pertama, basic yang pertama. 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan second kuasa 2 theta. 1 tambah cotangent kuasa 2 theta sama dengan cosecant kuasa 2 theta. Theta ni anything lah, boleh tukar apa-apa. Okey, boleh tukar kepada apa-apa sahaja. Okey, yang ni pun kena tahu cara nak menggunakannya. Kita nak tukarkan dia. Let's say, dalam soalan sin kuasa 2 theta ataupun sin kuasa 2 x. Yang ni. Okay, dia cakap yang ni dapat berapa? Okay, sin kuasa 2x dx. Maksudnya integralkan sin kuasa 2x. Yang ni maknanya what you have to convert dahulu kepada bentuk macam ni. Jadi sini adalah sama dengan 1 tolak cos kuasa 2x. Okay, masukkan nilai dalam ni barulah. Katakan dia bagi satu persamaan cos kuasa 2x ni nilainya berapa. So kena tukarkan dahulu. Ini adalah cara kita nak kemahiran untuk menukar, kemahiran untuk menukarkan basic identity ini kepada satu persamaan lain. Okey, ini pentingnya. Okey, di sebelah, betul dengan sebelah, tangent adalah sama dengan sin per cos, cotangent adalah cos per sin ataupun satu per tangent. Macam mana dapat tangent ni? Kat atas ni kita tengoklah. Cos bagi per sin ni, sin bagi cos dapat tangent. Kalau kita terbalikkan cos bagi sin, kita dapatlah satu per tangent. So ini adalah sama dengan atas ni. Okay. Second pula ialah 1 per cos. Mana cosecant kita ialah 1 per sin. Okay. Yang ini pun kena tahu kemahiran cara nak menukarkan daripada satu kepada satu yang lain. Okay. Kita tengok nanti contoh-contoh soalan. Double angle formula. Double angle formula sin 2 theta ataupun kita soalan mungkin sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Okay. Cos 2x sama dengan cos kuasa 2 theta tolak okay, dan sebagainya. Theta ni ini semua boleh tukar jadi apa-apa, x, y, z dan sebagainya. Okay, ini adalah basic identity. Yang ni ada tiga lah, mana yang ni kalau boleh tukar cara yang pertama, boleh cuba ke kedua ataupun yang ketiga. Okay, ada tiga, maknanya cos 2 theta ni adalah tiga persamaan kita boleh gunakan yang sama. Okay, untuk tangent pula, tangent 2 theta sama dengan 2 tangent theta bahagi dengan 1 tolak tangent kuasa 2 theta. Okay, yes. Okay, tengok 331. Execute integral of indefinite. Indefinite maknanya awak kena tambah C pada bahagian jawapan sendiri lah. Sebab apa? Ia jadi bagi indefinite. Tiada had lah. Okey, kita tengok sin 7x dx. Soalan pertama, sin 7x dx. Okey. Boleh juga ditulis sebagai macam ni, satu lah. Maknanya depan ni adalah A kan. Okey, ini adalah A. So boleh tukar, boleh tulis satu. Saya tulis pun tak apa sebenarnya. Okey, compare the formula. Maknanya A sin ux dx. Okey, ambil satu nilai ux ialah 7x. Kemudian kita apa nama differentiate kan ux dia. Mana tahu ni. So ini dapat 7. Okey, masukkan nilai 7 kat sini. Ini sama dengan 7. So kita akan dapat -1 sin 7x tadi tu ialah negatif 1. Sin kalau kita integrate tadi kita akan dapat negatif cos. Sin dapat negatif cos 1 per 7. Satu ni kekal tak payah nak differentiatekan dia. Juga boleh ditulis macam ni ataupun boleh tulis sebagai macam ni. Cos 7x tambah C bahagi 7. Dua-dua jawapan lah. Sampai sini jawapan sampai C. Ya. C adalah satu entiti lain. So boleh juga ditulis sebagai negatif 1 per 7 cos 7x ataupun negatif cos 7x per 7. Dua-dua jawapan kat sini. Okay, kita tengok bahagian soalan B. B kat sini adalah cos x per 5. Cos x per 5. Aku tak bagi. Okay, yang ni terbalik. Lepas sini B dalam ni. Okay, kita tengok ini dulu. Cos x per 5. Cos sama dengan
sin cos, kita differentiatekan dia sama dengan sin. Okey, cos sama dengan sin. Sin apa dia? Bahagi dengan differentiatekan x per 5. Okey, differentiatekan x per 5 kita akan dapat 1 per 5 lah. Okey, x per 5 dapat 1 per 5. 1 per 5 tambah sin. Kemudian kalau sin bahagi 1 bahagi 5, 5 ni kita naik ke atas. So dapat 5 sin. Okey, yang ni jangan pergi potong lah. Okey, ini jangan pergi potong. Okey, ini tak kena. Ini adalah x per 5 adalah kepunyaan sin. Okey, yang 5 ni di luar daripada situ. Okey. Mudahan kita masih. Always saya ingat jangan yang lupa tak masih. Okey, yang soalan C. C ni kat sebelah sini. Okey, C 2 second. 2 second kuasa 2 5x. Okey, 2 second kuasa 2. Second kuasa 2 adalah tangent. Tangent. Okey, second kuasa 2. A dah sama dengan 2. UX sama dengan 5x. Kemudian U peran X sama dengan 5. Okey, masukkan nilai. Second akan jadi tangent, so 2 per 5 tangent 5x tambah C. Okay. D, cos 3x tambah 7. Okay, cos kita akan dapat sin. Kemudian kita ini U, tulis U sama dengan 3x tambah 7. U peran X sama dengan 3. So 3 di bawah kat sini. So dapatlah 1 per 3 sin 3x tambah 7 tambah C. Okey, seterusnya E, 5 cos 7x tambah 5. So ini adalah A, ini adalah U. Okey, UX sama dengan 7. Okey, sama 7 sini. Okey, jadi 5 per 7 sin 7x campur 5. Okey, ni dalam kurungan maknanya 7 ni boleh tak depan tak apa. Okey, boleh tak depan. Okey, F, second kuasa 2 3x tolak sin 2x tambah 3. So ini ada dua lah, sama ada awak nak buat macam ni ataupun buat asing macam ni. Okey, buat dua-dua. Satu bahagian second kuasa 2, satu lagi adalah bahagian cos. Sin, sin akan jadi negative cos. So kat sini jadi negatif-negatif, so dapat tambah kat sini. Okey. So ini tangent 3x, kita dapat tangent 3x bahagi dengan 3, 3 datang daripada mana? 3 datang daripada sinilah. Maksudnya ux sama dengan 3x, u prime x dapat 3. So 1 per 3 tangent 3x campur dengan cos 2x campur cos, kita integrate dia, kita akan dapat sin tadi dapat cos lah, matematik dapat cos. Kemudian bawah ni datang daripada atasnya sini, UX sama dengan 2X campur 3, U prime X kita differentiatekan atas, kita dapat 2. Okey, kita dapatlah 1 per 2 cos 2X campur 3 campur C sekali ya, tak payah campur C campur C. Walaupun sebab ini adalah satu persamaan. Okey, satu persamaan kita ringkaskan, kita dapat tambah C. Okey. Okey, boleh ya. Okey, seterusnya latihan. Latihan. Okay, ini ada banyak latihan ni. A sampai H. Okay. So, saya tunjukkan sikit saja. Okay, cos 4x. Yang mudah-mudah ni saya tunjuklah. Okay, sini dah sama dengan berapa? Sini dah sama dengan sin. Salin balik. Bahagi dengan perbezaan di atas. Okay. Dan jangan lupa campur dengan C. Okay, B pula. Okay. Sin. Okay, kita integrate, kita akan dapat negative cos lah, negative okay cos y okay bahagi berapa, perbezaan y adalah dapat 1, bukan perbezaan y dapat 1 campur c, juga boleh tulis sebagai negative 7 per 9 cos y okay campur c. Okay, mark di bawah. Okay, yang c 2 cos 5 a campur c. Okay, cos dia akan dapat sin lah. So 2 sin 5x campur 1 bahagi dengan perbezaan di atas, kita dapat 5 campur c. So sini dapat 2 per 5 sin 5x campur 1. Dan jangan lupa campur c. Jadi 2 per 5
second akan jadi dapat tangent. So 2 per 5 tangent 1 tolak 2x bahagikan dengan negatif 2 campur C. So ini bahagi 2, so dapat berapa? Ni potong, ni boleh potong ni, 2 dengan 2, so dapat negatif 1 per 5 tangent 1 tolak 2x tambah C, juga boleh ditulis, okay, negatif tangent 1 tolak 2x tambah C, yang ni per dengan 5. Okay, ada dua jawapan, lagi 1 per 5 ataupun boleh tulis juga negatif tangent macam ni. Okay, ya, soalan ini saya minta awak jawab, hantar dalam CDOS. Ada 4 soalan lah. E, F, G, H lah. E, F. Yang susah awak buat lah. Yang mudah saya jawab buat. G. Dan juga H. Okay, circle sama dengan tangent. C, negatif sin dapat cos. Okay, boleh buat mudah ni. Okay. Okay, seterusnya. Biasalah pasangan dia kalau macam indefinite. Lawan dia satu lagi lah, indefinite. Okay, indefinite. So, 3.3.2, solve integral of definite. Nah, definite maknanya ada had. Ada had maknanya ada upper limit dan juga lower limit. Okay, upper limit dan juga lower limit. Ada satu peringatan kat sini, bila menjawab soalan trigonometric ni, awak kena setting dahulu calculator awak kepada mode radian. Okay, setting kepada mode radian. Okay, itu penting eh. Okay, kita apa kita tengok dulu. Example 3.32, integralkan cos x. Maknanya upper limit adalah 1, lower limit adalah 0.5. Okay, cos x, upper limit dia 1, di bahagian bawah dia adalah 0.5. Okay, ya. Okay. Cos akan dapat sin, sin x 1 dan 0.5. So ini tekan kalkulator, x must be in radian. Maknanya kena tukarkan kalkulator awak kepada radian, bukan kepada satu lagi apa, degree. Okay, jangan kepada degree lah, tukar pada radian mode. Change mode to radian. Kalau awak tukar pada degree, confirm salah. Memang confirm salah. So tukar pada radian lah. Pasal sini bukannya sudut 90 ataupun 180 darjah, tapi dia mode dalam bentuk radian. Okay, sin 1 tolak dengan sin 0.5, tekan calculator saja. Ini mudah, tekan calculator saja. Ataupun yang ni pun boleh tekan dengan calculator saja jawab soalan ni. Okay, boleh jawab dengan soalan mudah pakai calculator sahaja. Oh, awak boleh cuba sendiri lah macam mana jawab. Ini sebenarnya kita boleh semak dahulu jawapan kita sama ada betul ataupun salah. Okay. Sin 1 ialah 0.841 tolak dengan 0.459, so dapatlah 362 lah, 0.362. Yang kedua, sin 2x. Okay, sin 2x, sin kita integratkan, kita dah dapat negatif cos 2x bahagi dengan 2. 2 datang pada mana? 2 ni ialah integratkan atas 2x, tu dapat 2. So masukkan nilai saja, cos 2x. Okay, kita boleh buat keluar dulu 1 per 2 ni tak depan. Okay, jadi kita boleh buat dia macam perkalian. Okay, cos 2x, okay, bahagi 2. Okay, cos 2x, bagi 2 tak payah pasal depan dah ada. So cos 2x tolak cos 2x lagi sini. So masukkan nilai, upper limit dia pi per 2 dan lower limit adalah 1. So waktu lakukan pengiraan seperti biasa, dapatlah 0.292. Exercise seterusnya. Okay, exercise seterusnya. Okay, ada 3 soalan je. Saya minta awak juga buat lah senang ni. Okay, buat sendiri lah ni. Okay, sin dapat cos. Kalau cos akan dapat sin balik eh. Cos dapat sin balik. Okay, dapat berapa? Cos kita akan dapat sin 2x bahagi 2. Okay, ini pi per 2 dengan 1. So masukkan nilai dia, okay, 1 per 2
sin 2 kali pi per 2 tolak sin 2 kali 1. Okey, dapat berapa ni? 2 per 2 sin pi tolak sin 2. Okey, tekan calculator, sin pi tolak sin 2. Baru sin pi. Make sure awak punya mode dalam bentuk region dahulu. Sin pi. Dapat berapa? Kosong. Sin 2. 0.9. Okey, 0.9. Maknanya negatif 0.9 bahagi 2. So dapat negatif 0.54. Ini dapat 1.2. Ini adalah dapat kosong. Ini dapat berapa tadi? Sin 2 0.9. 0.9. 0.0092. Okey, lepas tu dapat berapa? So dapat negatif 0.4546. Okey, sama dengan bawah ni lah. Okey, okay, sampai dah buat satu. So another two ni, you have to submit to CDOS lah. B dan juga C. Okey. Okey, cos dapat negatif sin lah. Macam tadi sini, cos dapat negatif sin. Okay, masukkan nilai lah. 3 cos x. Okey. Okay. Seterusnya, 3.3.3 execute integration problems by using substitution method. Okay, ada penggantian. Execute integration problems by using substitution method. Example 3.3a, find the value of the following by using substitution method. Dia mesti ada benda-benda macam ni. Dia ada substitution method yang kita buat sebelum ni. Ada gantikan u, kita carikan du per dx, carikan dx sama dengan berapa. Dia punya pattern dia berkurang sama. Sampailah ke tajuk ujung, dia kurang sama. Okay, substitution method untuk reciprocal punyalah, ada long function dan sebagainya. Okay, tengok. Find the value of the following by using substitution method. Okay, integralkan 2 sin 3x tolak 2 dx. Step pertama, kita dapatkan nilai u. U adalah apa yang di belakang sin, apa yang di belakang trigonometri, apa yang ada dalam kurungan. Paling mudah lah kita contoh. So, let u ialah 3x campur 2. Maksudnya kita ambil pada atas ni. Apa yang ada dalam belakang kurungan ataupun apa yang di belakang sin. Kita sebagaikan, kita assumekan sebagai u lah kat sini. Step kedua, kita bezakan u terhadap x. So dapat du per dx sama dengan 3 kat sini. Okay, step ketiga, jadikan dx sebagai subjek dia. Maknanya kita tukarlah. Sini dapat berapa? Du sama dengan 3 dx. So dx sama dengan du per 3. Okay, du per 3 ni. Replace all original terms in with expression in term of u and du juga du. Maksudnya ini adalah original term. Kita gantikan dengan sebutan u. Ini adalah u. Jadi kita jadikannya du. Ini du per berapa? So du per 3. Sini 2. 2 sin u, du per 3. Kemudian kita keluarkan nombor-nombor macam pecahan macam ni. Kita buat keluar. So ni 2 kita tak ada keluar. Nah, per 3 ni pun tak ada keluar. So dapatlah 2 per 3 sin u du. Jadi kita integratkan sin u sahaja kat sini. Sin u kita integratkan dia, kita dapat a cos. Maknanya sin dapatkan dapat cos lah. A tu ialah ni, 2 per 3 ni. So cos u dan integratkan u prime. Okay, bukan u prime ni, bukannya kita integratkan u kat sini. Dapat 3. Kita integratkan u sahaja kat sini. So kita dapat 1. Ini bukannya u prime ni, bukannya kita integratkan memanglah u sama dengan 3x campur tolak 2. Okey. Ini kena bezakan Ini kena bezakan yang mana satu yang nak di prime kan dia. 3x tolak 2. Kalau u du per dx dapatlah tadi 3 ataupun u prime kat sini. Tapi untuk step kelima ni ialah kita u prime kan yang u ni sahaja. Okey, ini saja kita dapat 1. Okey, jangan awak pergi prime ni awak dapat 3 balik yang macam ni. Tertulis wrong lah, salah tu. So masukkan balik ke dalam ni, negatif 2 per 3 cos u per 1. Kemudian kita replacekan
U tersebut daripada nilai asal. Rewrite U as a 3x tolak 2. So the final answer is negative 2 cos 3x tolak 2 tambah C. Atau juga boleh ditulis sebagai negative 2 per 3 cos 3x tolak 2 campur dengan C. Boleh juga ditulis macam ni. Okay. Kita contoh saja. Okay, exercise lagi. Banyak tu exercise ni. Okay, saya tunjukkan satu contoh. Yang satu lagi buat sendiri ya. Okay, yang ni kita jadikan U sama dengan 4X campur 7. Kemudian kita derivkan du per dx sama dengan 4. Dx sama dengan du per 4. Okay. Dan kita ringkaskan dalam sebutan ni cos U du per 4. Kita bawa keluarkan per 4 tu ialah 1 per 4. Cos U du. Okay. Kemudian 1 per 4 cos depan dan dapat sin. So dapat sin U per 2 prime X D tambah C DX pula. U prime tambah tambah dengan C. Di sini dapat 1 per 4 sin. Okay, sini saya tukar kepada original term. 4x campur 7 bahagi 1. Apa u prime ni ialah u sahaja sini. Bukannya u kuasa 2 atau sebagainya. So ni sama dengan 1 campur dengan C. So kita boleh dapat 1 per 4 sin 4x campur 7 campur C. Juga boleh tulis sebagai sin 4x tambah 7 bahagi 4 campur dengan C. Okay, juga boleh tulis sebagai bahagi 4. Okay, yang ni ini awak buat sendiri nanti. Okay, yang ni buat sendiri. Yang ni beza, yang ni indefinite. Dia ada had, kena tambah C. Yang ni adalah definite, ada upper limit, satu lower limit sama dengan kosong. So yang ni buat hantar dalam CDO. Saya akan buat satu folder cukup untuk latihan trigonometri. Saya tak perlu sampai hantar tiga lah. Awak buat berapa muka surat. Awak scan sekali. Tajuk dia exercise untuk trigonometric function ni lah. Untuk trigonometric function tak perlu ni lah. Maknanya ada soalan apa tadi. Daripada 331. Muka apa ni? Exercise 331. Exercise 3.32 kemudian 3.3A ni. Okay. Masuk pada bahagian yang terakhir bahagian last part ni. 3.3.3B. Okay. Yang ni melibatkan apa ni, ada fungsi basic function tertukar. Okay. Okay. Find the integral tangent X. Kemudian B cos kuasa 3x, cos kuasa 2x dan definite. Ia ada had pi pada kosong, 3 sin kuasa 2 dx. Okay. Ini kena betul-betul panjang sikit tu cerita dia. Kita tengok satu-satu. Tangent x. Okay. Ingat eh, dalam integral cuma ada sin, cos dengan second kuasa 2. Satu dan tiga. Yang tak ada tangent. Okay. Yang tak ada tangent. So sekarang macam mana nak tangent ni nak guna? Itu dia kena guna kemahiran menukarkan sebutan tangent kepada sin ataupun sebutan kepada cos. Kemahiran tu yang perlu awak tahulah benda ni. Okay. Yang ada tiga cuma ada sin, cos, tangent. Jadi awak takkan jumpa formula untuk mencari integration bagi sebutan tangent. Okay, yang ada adalah sebutan second sahaja. So macam mana nak tangent ni? Okay, kita tengok bagaimana dia tukarkan tangent kepada sin per cos. Yang ni awak boleh rujuk pada muka surat yang awal tadi, mula 188. Okay, dalam kotak yang di bawah tu, kotak tu di bawah tu, tangent theta sama dengan sin theta bahagi cos theta. Okay, theta tu anything lah, boleh tukar pada huruf A, B, C sampai Z lah.
Okay, tangent X adalah sama dengan sin per cos. Okay, baru tukar. Ini boleh dapat satu markah lah baru. Kalau keluar dalam final boleh dapat satu markah. Kemudian kita gunakan by using substitution method. Okay, untuk menjawab soalan ni sebab ada dua sebutan X ni, iaitu sin X dan juga cos X. Maknanya awak kena tukarkan satu kepada sebutan kepada U lah. Maknanya kita ambil yang bahagian bawah sebagai U lah. So U ialah cos X. Kemudian kita bezakan du terhadap dx. Okay, so dapat du per dx adalah negative sin. Sin cos kita bezakan dia, kita akan dapat negative sin. Sin dapat cos, cos dapat negative sin. Okay, bezakan sin akan dapat cos, bezakan cos kita akan dapat negative sin. Kemudian jadikan dx sebagai kepala subjek dia, kepala rumus dia. So kita dapat du negatif dx sama dengan negatif du per sin x. Okay, kemudian kita gantikan sebutan u dengan du tadi ke dalam fungsi yang ni. Okay, sin x dapat sin x, cos x ni adalah u. Ya. Masukkan ke bawah ni u, didapatkan dengan negatif dx kat sini. Kita gantikan persamaan sini. Dx sama dengan negatif du per sin x. Okay, dx ini kita gantikan negatif du per sin x yang ni. So dekat sini awak boleh potong. Kita nampak benda sama. Kita nak ringkaskan. Potong sini, potong sini. Apa yang tinggal adalah negatif 1 per u du. Dah simple dah. Hilang dah segala sin cos tangent tadi. Yang tinggal adalah negatif 1 per u du. Okey. Yang ni awak tak masuk lagi sebenarnya. Awak masuk dari ini bab reciprocal. Reciprocal. Okey, reciprocal tajuk 3.4 yang akan datang ni. Okey, tapi advance sikit. Negatif 1 per u adalah bila kita integrate kita dapat ln. Okey, masih ingat lagi kan? Kalau dy per dx bagi ln, kita akan dapat 1 per apa kan? Itu tajuk differentiate. Jadi kalau integratekan 1 per apa, kita akan dapat ln lah. Negatif ln u. Okay. Tapi kena ada tanda ni lah. Apa ni? Modular. Okay. Kita akan positif ni. Okay. Saya punya tanda. Dia kena ada tanda ni. Modular kena ada. Okay. Ini adalah formula dia. So negatif ln u tambah c dan replacekan u dengan nilai asal iaitu cos x. So jawapan di sini ialah negatif ln modular cos x campur c. Okay, agak panjang juga cerita yang kerja dia ni, tapi tak apa. Soalan B. Cos kuasa 3. Oh, ibu kuasa 3 pula yang ada dalam formula cuma ada cos kuasa 2 x. Okay, cos kuasa 2 theta campur sin kuasa 2. Sorry. Cos kuasa 2 theta campur sin kuasa 2 theta sama dengan 1. Tapi dalam soalan ni dia bagi cos kuasa 3. Okay, apa perlu dibuat? Ni kena ada kemahiran bagaimana nak manipulatekan sebutan, nak tukarkan bentuk macam mana. Ini adalah kemahiran yang perlu awak adalah kat sini. So cos kuasa 3x adalah gabungan daripada cos kuasa 2x darab. Okay, bila darab, ini masuk tajuk apa nama ni, tajuk yang pertama mula sekali, index. Bila kita darab, maknanya kuasa dia kita campurkan. Jadi 2 campur 1 dapat kuasa 3 kat sini. Okay, ini adalah bab yang index yang pertama mula kita. Jadi kalau sini ada darab kat sini, maknanya kuasanya kita tambah. Okay, so dapatlah cos kuasa 2x darab dengan cos x dx. Okay, kita dapatlah satu markah. Okay, daripada barulah kita rujuk cos kuasa 2x ni datang kat mana. Tengok balik muka surat 188. Cos kuasa 2x, okay, maknanya ada kaitan kat sini ialah sin dan juga 1 kat sini. Maknanya sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x kita akan dapat 1. Okay, ini ada dalam kotak basic identities. Muka surat 188, awak rujuk muka surat 188, tengok dalam kotak basic identities, cos kuasa 2 theta campur sin kuasa 2 theta sama dengan 1. Ok,
Okey, kat sini. Jadi okey, dia buat apa? Maksudnya benda sama di sini, dia gantikan sebutan cos kuasa 2x ni adalah kepada 1 tolak sin kuasa 2x diharapkan dengan cos x. So ada 2 kat sini sebutan. Bila ada 2x kat sini, kita kena gunakan substitution method. Okey, kita gunakan substitution method yang mana kita nak gantikan. U sama dengan sin x. Okey, mana tang sin kat sini? Sin kat sini. Sin kuasa 2 ni lah kita gantikan U sahaja. Kita tak adalah buat U sama dengan sin kuasa 2. Siapa ada teknik nak menukar nanti kat situ. U sama dengan sin x. Du per dx sama dengan cos x. Maknanya kita bezakan U terhadap x. Bezakan sin, kita akan dapat cos. Okay. Dan seterusnya, kita jadikan dx sebagai kepala rumus dia, iaitu du per cos x. Okay. Kemudian kita gantikan, replacekan sebutan u sama dengan sin dx sama dengan du ke dalam persamaan asal kat sini. So kita dapat kat sini, okay, jangan lupa sebab di sini ada kuasa 2, jadi u kuasa 2 kat sini. Cos x darab dengan du per cos x. Okey, kita nampak sini yang benda yang kita boleh potong. Kita nampak? Sini boleh potong, sini boleh potong. Jadi yang tinggal sini ialah 1 tolak u kuasa 2 du. Okey, 1 tolak u kuasa 2 du. Bezakan 1, kita akan dapat u. Bezakan 2 ni, okey, 1 dapat u. Bezakan 2 ialah 2 campur 1 bahagi 2 campur 1. Ini kita dapat u dengan u kuasa 3 per 3. Tambah C. Kemudian kita replacekan balik sebutan U tadi ke dalam persamaan U ni. U sama dengan apa? U sama dengan sin X. Maksudlah sin X tolak sin kuasa sin X kuasa 3 per 3. Wow, nampak agak komplek juga eh. Ini kalau awak tak pandai nak menukarkan, contohnya dekat sini saja, tak pandai nak tukarkan cos kuasa 3 ni kepada apa, kepada apa, bagi problem lah nanti untuk menjawab soalan macam ni. Okay, akan bermasalah untuk jawab soalan macam ni. Okay, so kena pandailah tukar. Kena tukar, okay, cari identiti yang berkaitan. Kemudian buat substitution method. Wow, banyak kerja kat sini. Okay, cos kuasa 2x. Okay, cos kuasa 2 yang ni agak direct macam tadilah. Kita macam tadi, cos kuasa 2 dx. Okey, kita tengok sini, ni dekat mana nak guna? Dekat mana pula nak guna benda ni? Okey, digunakan pula bahagian double angle kat sini. Ini bagi formula double angle. Okey, maknanya dia ambilkan nilai yang ni. Okey, dia ambil nilai kat sini. Dia ambil double angle formula. So cos 2x ni terbit tadi adalah pada 2 cos kuasa 2x tolak 1 adalah sama dengan cos 2x. Cos 2x, okay, ini jadikan bagian hadapan. Okay, dan maknanya kita nak tukarkan ini kepada satu sebutan lain, cos kuasa 2x. So awak dapatkan cari cos kuasa 2x tolak 1, okay, sama dengan apa? Okay, kemudian pindahkan macam kita pindahkan algebra. Okay, sebutan yang ni kemudian 2. Kita bahagi 2. Okay, dapat dah kat sini. Jadi ini adalah satu persamaan yang sama lah. Ini adalah soalan. Ini telah dimodify. So kita buat 2x campur 1 bahagi 2. 2x campur 1 bahagi 2. Okay. Kemudian 1 per 2 ni kita 2 ni kita letak keluar. Tolak keluar dapat 1 per 2 lah pasal dia berada di bawah. Kalau dia bahagian di atas, kita jadi 2 kat sini. So bawah dia dapat 1 per 2, 2x campur 1. Okay, 2x campur 1. Okay, sampai sini yang mudah lah. 2x adalah cos, jadi dapat sin. Okay, kemudian bezakan 2x dapat 2 kat sini. Okay, campur x campur sin. Okay, 1 kita integrate dia dapat x. Jangan lupa 1 ni kita integrate dapat x. Okay, so masukkan nilai 2 kali 2 dapat 4. Jadi 1 per 4 sin 2x campur 1 per 2 1 per 2 ni kali dengan sini dan juga kalikan dengan x. So dapat 1 per 2x campur sin.
Okay. Agak tricky juga soalan je ni. Okay. Yang D. Okay. Yang ni cuma beza dia ada definite lah. Dia ada had atas dan juga had bawah. Okay. Atas dia adalah pi. Had bawah dia adalah kosong. Sorry. Okay. 3 sin kuasa 2, 2x. Okay. From trigonometric function. Awak tengok situ. Kita nak cari sin kuasa 2 ni. X ni. Sin kuasa 2 ni adalah ini. Ya. Maknanya ada kaitan cos 2x tolak 1 tolak 2 sin. Okay. Apa yang saya nampak soalan B dengan D ni. Kita nak cari bagi mudah. Okay. Maknanya untuk double angle ni ialah dia untuk memudahkan proses pengiraan. Okay. Contoh macam sini yang daripada kuasa 2 aku dapat cos 2x. Dia sampai ke sini, dia jadi mudah untuk kita buat proses integratekan dia. Okay. So, maknanya pemilihan formula tu penting dan tahu nak guna yang mana. Pemilihan formula penting dan tahu macam mana nak gunakan itu. Itu yang amat awak kena banyak praktis lah. Okay. Cos 2x adalah 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okay. Dan kita substitutkan u sama dengan 2x. Okay. Nah, sini gantikan u sama dengan 2x. Okay. So dapat berapa kat sini? Cos 4. Datang berada 4 macam mana? 4 ni daripada sini lah 2 kali 2 dapat 4 sini. Okay. Cos u sama dengan sekejap. U sama dengan arrow belakang ni dia ambil. Sin 2x ni. Okay. Cos 4x sama dengan 1 tolak sin kuasa 2, 2x. Okay. Kita tukar kan. Cos substitute u sama dengan 2x. So, gantikan u cos 4x. Okay. 1 tolak 2 sin. Okay. 1 tolak 2 sin. Okey, oh ni dia banyak ganti sini kat sini. U sama dengan 2x, maknanya kat sini kena gantikan, dia kena upgrade sebelah ni. Dia nak bagi sama sebelah sini, daripada x kepada 2x kat sini. Okey, nampak eh? Maknanya dia upgradekan x kepada 2x, so yang sebelah sini pun kena upgrade lah kali 2 kat sini. 2x kepada 4x. Okey, tu sebab dia gantikan u kepada 2x. So kat sini asal 2x jadi 4x, asal sini dia upgrade macam dia kali 2 kat sini. Okay, tujuan dia apa? Kita tengok bawah ni. Kenapa tujuan dia? Kemudian kita pindahkan sebutan sin kuasa 2, 2x kat sini sama dengan 1 tolak cos 4x per 2. Okay, apa tujuan dia sebenarnya? Kita nak cuba lo tengok pada asal ni. Asal kat sini adalah 2x. Ini adalah sebutan asal. Tapi bila kita tengok dalam dalam formula, dia ada cuma ini asal. Okay. Ini dalam formula. Formula adalah 2 sin kuasa 2x. Macam mana kita nak samakan formula ni? Kita nak macam mana nak manipulatekan formula supaya dia dapat sama dengan asal daripada soalan. So ini dibuat substitute u sama dengan 2x. Nak jadikan bagaimana kita nak nak tukarkan sebutan dalam asal tu supaya dia sama. Okay, sama. Okay, so tu dijadikan kali 2 kat sini. So 2x dapat 4x. Asal x dapat 2x. Kita kali 2 sebelah lah. 2-2 lah. Okay. Dan dipindahkan 2x ni ke sebelah sini. Okay, dipindahkan ke sebelah sini jadi positif. Okay, pindahkan, dia dapat 2 sin. Dia ada satu step lagi lah yang dia tak tulis kan. 2 sin 2x sama dengan 1 tolak cos 4x. Okay, ni stepnya ni. Kemudian, pindahkan 2 ni ke sebelah sini. Baru dapat bawah ni. Ni step pertama, step kedua, step ketiga. Dia skip yang kedua ni dah. Dia pindah ke sebelah sini. Kemudian 2 ni dibahagikan ke bawah sini. So, dapatlah sin kuasa 2x sama dengan 1 tolak cos. Jadi, ini barulah, ok,
kita nampak perubahan pertukaran nilai yang kita letak ni boleh digantikan ke dalam sini. Nampak tak? Sin 2x. Baru sama. Kalau tidak, tak sama. Kalau tidak, kita akan dapat sin kuasa 2x. Sedangkan soalan ni ialah sin kuasa 2, 2x. Barulah sama. Okay. Barulah sama. Barulah kita gantikan 3 kali 1 tolak cos 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 4x tambah 2. Barulah kita boleh tukarkan. Ketiga ni adalah k. Kita letak ke depan. So, barulah kita dapat nilai 1 tolak cos 4x bahagi 2. So, 2 ni pun letak ke depan. Kedua, okay. Letak 2 di depan. So, barulah kita dapat 1 tolak cos 4x dx. Okay, sampai sini boleh ikut faham ni? Okay. So, kena faham kenapa kena jadi macam ni? Sebab kita nak bagi sama. Okay, barulah sama. Kalau tidak, kita akan dapat sin kuasa 2x. Tak dapat sin kuasa 2 apa dx kat situ. Dah sampai sini, jangan lupa kita punya mode calculator dalam bentuk radian. So, masukkan nilai je lah yang kat sini dah mudah dah ni. Okay, beza integrakan 1, kita akan dapat x lah. 1 dapat x. Kalau 2 dapat 2x. Okay, 3 dapat 3x, 4 dapat 4x lah sebagainya. Tolak cos 4x. Cos bila kita integrakan kita dapat negatif sin. Okay, dapat sin. Cos dapat sin. Sin 4x bahagi dengan 4 lah apa yang dibeza di atas ni. Kita bagi 4. So, masukkan nilai sajalah. Gantikan x daripada pi. Dan kiraan biasalah. Biasa. So, dapatlah 4.712. Okay. Latihan lagi 3.3b. Okay, saya buat satu lagi selebihnya lagi tiga orang buat eh. Okay, saya buat yang pertama iaitu cotangent 2x. Cotangent 2x. Okay, kita tengok formula muka surat 188 balik tadi. Kalau cotangent salin balik dah ni. Cotangent theta. Tak apa, kita ambil pada buku eh. Cotangent theta sama dengan cos theta bahagi dengan sin theta ataupun 1 per tangent theta. Nak guna yang mana satu? Okay, kita nak tukar. Untuk integratekan cotangent tak ada. Yang integrate yang ada ialah integrate sin, integrate cos dengan integrate second kuasa 2. Okay, yang kita boleh guna antara sin dan cos ataupun satu per tangent. Tangent tak bolehlah sebab apa, tidak ada integrate tangent. Yang ada cuma integrate cos bahagi sin. Okay, cos bahagi sin. So, kita yang kita boleh tukar kepada cos cos 2x bahagi dengan yang berapa? Sin 2x. Okay, sin x dx. Okay, kemudian saya cakap kalau ada dua sebutan x kat sini, kita kena buat substitution method. So u kita sama dengan letakkan yang ini bahagian bawah, ambil yang bahagian bawah. Kemudian du per dx, sin dapat apa? Sin dapat cos 2x. Okay, darab dengan apa? 2 lah. So apa ini dalam ni kita kena darab, kita bezakan lagi, dapat 2. So du per dx sama dengan berapa? 2 cos 2x. Okay, kemudian jadikan dx sebagai kepala dia. Dx sama dengan du bahagi 2 cos 2x. Okay, okay, saya buat sebelah ni. Kemudian kita gantikan. Okay, ini bukan buat sebelah ni. Kita gantikan dalam sebutan u. Okay, ini adalah cos 2x bahagi dengan u diharapkan dengan du bahagi dengan 2 cos 2x. Okay, 2 cos 2x. Dan kita nampaknya ada benda yang kita boleh potong kat sini, iaitu cos 2x dengan cos 2x.
So apa yang tinggal adalah 1/2u du. 1/2u du. 1/2 letak luar. Okey. 1/u du. 1/u ingat lagi kan kalau ini masuk tajuk akan datang. Okey. Akan datang. 1/u adalah ln. Okey. Integratkan 1/u adalah ln. Ingat ada modular apa dia u? U tadi adalah sin 2x. Dan jangan lupa ini adalah indefinite dengan tambah dengan t. Okey. Okay, ini jawapan sebelah sini ya. Okey. Soalan B, saya minta awak jawab. Jawab dalam bubuh dalam dalam silos. Okey. Okey. Okey, yang ni resep lokal ni saya cakap tadi tu. 1/u dapat ln ya. Okey, ini kelas akan datang. Okey, itu saja. Latihan-latihan ni tolong buat dan hantar ke dalam SIDOS. Okey. Kalau tak faham, awak ulang balik video ni. Tengok berkaitan kita apa. Okey, saya stop kat sini dulu. Saya okey. Saya stop kat sini dulu. Kelas kita untuk pada minggu ni, pada untuk kali ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi untuk yang kelas yang akan datang. Kita jumpa lagi.